Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan share bagaimana cara merekam layar menjadi video. Jadi tampilan layar kita akan berubah menjadi video. Seperti apa? Kita simak videonya. Oke, yang pertama kita download dulu di Play Store ya. Nama aplikasinya X Recorder. Gampang sekali, tinggal kita ketik, kita searching ya. Kita cari dulu X Recorder. Ini kalau sudah diinstal seperti ini tampilannya, karena saya sudah install. Buat teman-teman yang belum, nanti akan ada pilihan download. Jadi buat kalian download dulu. Sekarang kita masuk di tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat pengaturannya. Resolusi bisa diganti. Kualitas bisa juga. Untuk orientasi biasanya saya pakai yang escape. Rekam audio, ini bisa kita sertakan audio atau enggak, terserah kalian. Kalau sudah, kita bisa memulai rekaman. Enaknya di aplikasi ini kita enggak ada watermarknya, teman-teman. Jadi video kita enggak ada tulisan X Recorder. Sekarang kita coba dulu. Kita klik OK. Mulai sekarang. Saya akan coba buka-buka di Play Store aja ya. Kita lihat komen-komennya. Kita lihat ini masih merekam ya ceritanya. Ini proses merekam. Rekam layar. Kita lihat di komentarnya yang positif-positif. Kalau untuk ratingnya lumayan bagus ya. 4,7. Maksimal kan 5. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Sangat mudah sekali ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.